Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyujhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa qala Allah taala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulullah fi kitabihil karim. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, puji syukur seraya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, kudratnya sampai hari ini kita semua masih dipanjangkan umur sehingga bisa bertemu dengan bulan yang penuh barokah, dengan bulan yang penuh magfirah, yaitu bulan suci Ramadan. Para jamaah rahimahumullah, sudah menjadi kebiasaan ketika akan tibanya bulan suci Ramadan, umat Islam di mana saja berada menyambut dengan penuh berbahagia, menyambut dengan penuh gembira. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menjanjikan, man pariha biduhu li Ramadan haramallahu jasaduhu ala niron. Siapa yang berbahagia, siapa bergembira, senang akan tibanya bulan suci Ramadan, Allah haramkan orang tersebut disentuh api neraka. Alhamdulillah, hari ini kita berada di hari yang ketiga di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan tuntas satu bulan. Tentunya selain daripada ibadah puasa Ramadan, diikuti dengan sunnah-sunnah yang lainnya. Selain daripada sholat sunnah taraweh, diikuti dengan tadarus Al-Quran. Ayuhal hadirun jamaah rahimahumullah. Bulan Ramadan dibagi menjadi tiga sesi. Ramadan pertama, 10 hari yang pertama, yaitu bulan rahmat. Penuh dengan rahmat, penuh dengan kenikmatan yang Allah berikan. 10 hari yang kedua yaitu maghfirah, ampunan dari Allah. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah dari segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan 10 hari yang ketiga yaitu idkhum minan nar, dibebaskan dari siksa api neraka. Dengan hari yang ketiga bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna, bisa melaksanakan ibadah dengan ikhlas, serta Allah selalu memberikan kesehatan lahir dan batin. Yang paling terakhir, saya mengingatkan pada kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, mari dengan momentum Ramadan pada tahun ini, tahun 1443 Hijriah ini, kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat wal afiat. Itu saja tentunya yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir, sehat batin, sehingga selamat dunia dan akhirat. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.